anda bersama saya Syah, host anda untuk program Full Slong ni. So, dalam episod pertama ni saya nak bawa anda semua jalan-jalan pergi satu tempat yang menarik yang terletak di Gopeng Perak. Nak tahu apa yang ada dekat sana? Jom. Okey, sekarang kita dah nak masuk tol. So, sekejap lagi kita masuk tol. Terus masuk highway. Hala ke Gopeng Perak. Okey? Sekarang kita dah pun masuk highway. So, sementara nak sampai ke Perak, saya ceritakan sedikit pasal negeri Perak. Negeri Perak ni merupakan negeri kedua terbesar dekat Semenanjung ni. Dekat sini ada banyak tempat-tempat yang menarik untuk diteroka. Tempat-tempat yang orang cakap boleh pergi berjalan, nak buat aktiviti ke, nak pergi bercuti ke. Kat sini banyak pilihan. So, korang boleh buka web-web untuk cari tempat-tempat yang best untuk pergilah. Okay, seperti yang korang semua tengok dekat depan saya ni, ada banyak gunung-gunung hijau semua. Memang segarlah udara dekat sini. Okay, sekarang kita dah nak sampai ke tempat yang kita nak pergi ni. So, korang semua tak sabar kan nak tahu kat mana kita sekarang. Okay, sabar. Nak sampai sikit lagi. Okey, sekarang kita nak pergi jumpa abang yang akan bawa kita. Okey, hai abang. Okey, saya Syah. Saya Azizi. Okey. So, abang ni akan bawa kita sampai ke Ulu Geretung. So, kita nak naik van. Jom. Okey, jom. Okey, sekarang kita dah sampai dekat air terjun Ulu Geretung. So, kita nak kena hiking untuk sampai ke waterfall lah. So, saya nak kena tukar baju dulu sebab ke atas tak ada tempat tukar baju. Okey bang, jom. Saya dah siap tukar baju. Jom. Tak sabar dah. Jom. Okey, kita nak kena hiking. Hiking sikit. Dia memang kena lalu jalan macam ni ya bang? Okey guys, sekarang kita dah sampai dekat air terjun Ulu Geretung. So, kat tepi saya ni macam korang semua boleh tengok air terjun, tapi tempat yang kita nak buat water abseiling tu dekat atas. So, kita kena naik atas. Tapi sebelum tu, kita akan siap-siap dekat sini dan abang ni akan bagi kita briefing lah. Okay, apa tips tak? Ada tips tak nak naik atas? Ya, ada tips. Tips dia. Selepas kita pakai gear ni, baru saya bagi tahu lah apa yang patut buat, apa yang tak patut buat lah. Okay? So, okay. Ini, so, kita nak kena pakai benda ni. Kita pakai inilah. So, okay. Pakai yang helmet dulu ni. Okay, pegang ini kami. Ini dia boleh adjust. Dekat belakang sini boleh adjust eh? Okey, sini ya. Okey, sini kita ada harness. Okey, harness. Okey. Dan kita ada descender. Descender. Okey, so yang mana cara pakai? Yang ini small loop dia dekat kena depan. Ya, betul. Betul. Okey. So, duduk dengan kaki kanan. Okey, so kena ketatkan yang bahagian pinggang dahulu. Ketatkan bahagian pinggang dahulu eh. Bagi ketat sangat. Bagi ketat lagi ya.
Okey? Saya dah pakai benda ni. So, kita ada ni, kita panggil descender. Yang ini kita panggil vigor rope. Okey. So, kedua-dua benda ni dia boleh tampung dalam berat 2 tan. 2 tan ni okay? Benda ni boleh tampung berat 2 tan. Tapi mana ada manusia 2 tan? Tak perlu risau lah. Kecuali lebih 2 tan perlu risau. Okey. Okey, so dekat sini saya dah set up tali. So saya akan buat demo lah. So macam mana nak turun, kalau jatuh, tergelincir, nak buat apa? Okey. Okey. Okey, macam ni. So yang mana kalau nampak warna merah, memakna anda dalam bahaya. Sini dia ada warna merah. Okey. Kalau dia ada warna merah, bermakna dia senang terbuka. Ini boleh terlepas. Okey. Okey, so, so pastikan dia twist. Twist. Sambil dia tak nampak. Okay. So nanti bila sampai dekat atas waterfall, kita kena buat L shape position. L shape. Yes. So ini kita punya kaki dan yang ini kita punya badan dari paras pinggang. Okey. Okey. So satu tangan dekat sini ataupun dekat sini. Okey. Okay? Dan lepas tu guna berat badan dan lepas tali sikit-sikit. Sikit-sikit macam ni. Okey, grip. Okey. Okay, kaki lepas tali grip. Bila turun dari waterfall kaki kena sentiasa buka. Buka. Besar. Besar. Jangan kepit. Sekepit. Kalau kepit kita boleh swing. Okey, kaki buka. Alright. So nanti bila turun, kalau kita tergelincir, okey. Kalau ini terjadi, kalau air pergi ke muka. Ke muka, tak perlu panik. Tidak akan mati lemas. Okey. Takut. Okey, takut. Tapi excited nak buat boleh. Okay. Sekarang kita dah tahu cara-cara dia. Jom kita buat. Tak sabar ya. Saya nak naik. Tapi takut. Tapi excited nak naik tau. Dia campur. Kita akan buat water sling dekat atas tu. Nampak? Sangat cantik tempat dia. So nak naik atas ni, kita agak mencabar laluan dia. So kena berhati-hatilah. Sebab kita ada lalu batu. Tapi don't worry. Sebab kita ada tali dekat tepi dia. So kita boleh pegang dia lah. Nak naik atas ni agak mencabar. Tapi kalau korang rasa tak larat, tak tahu nak berbau kat mana, diorang dah sediakan tali. So kita just pegang dia tali ni. So takkan jatuh, don't worry, okay? Penat. Sekarang kita dah sampai kat tempat nak buat water sling ni. Takut. Tapi excited nak buat. Saya pun dah kat sini. Jom tengok saya buat, okay? Boleh buat ke tak? Okay, sekarang kita ada dua guard. Seorang dekat atas, seorang dekat bawah. So, safety korang jangan bimbang lah. Dia dah tunjukkan semuanya tadi. So, kita just follow the step lah. Okay. Kaki buka. Okay. Bawah. Aha. Sebab saya bawah, baru kena saya Macam senang. Tapi, tak tahu lagi. So, agak takut ni. Tapi saya teringin nak cuba. Dah halang-halang kat sini kan. Ha 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 ha
Seronok. Best. Memang best. Okay, thank you bang dengan River Park sebab bawa kita orang atas sini. Ajar saya buat benda-benda ni. So, korang kena datang sini. Cuba. Memang best. Okay, jumpa lagi minggu depan. Bye.